Halo Der, kita baru sampai di Surabaya. Kita mau prepare persiapan untuk sekrut. Oke, tunggu ya. Setelah kita ya selesai siap-siap nih Der, kita mau keluar dari hotel ya. Kita mau langsung ke sirkuit Ya, bersama ini ya. Halo Der, kita mau ke sirkuit buat sekrut mobil. Terus okay. Kita langsung prepare mobilnya buat event besok. Ya, kita lanjut di perjalanan saja ini lightningnya bagaimana ini ya. Oke okay, Der, tunggu ya. Oke okay. Kita baru keluar hotel ya. Gimana Der? Panas. Panas banget Surabaya ternyata Der. Jadi kalau misalnya di Purwokerto itu kan super Purwokerto itu dingin. Jadi di daerah gunung ini kita di Surabaya ini panas banget ya. Wih, panas cuk. Jadi kita sekarang tuh mau OTW ke Basper mobil, lihat mobil ini. Kita bawa mobil ini ya. Wih. Ya, kita mau perjalanan menuju ke sirkuit ya. Kita mau sekrut ke sirkuit, jadi kita panas-panas gini. Oh. Ya, itu juga ada GK itu ya belakang ini. Wuih. Kita lanjut perjalanan, Der. Panas sekali, Der. Masya Allah. Ini supir saya di sini. Oke, Der. Kita baru hari pertama di sini baru sekrut ya. Sekrut atau registrasi ramai di sini tadi juga banyak 507 mas, mungkin ada kata-kata apa? Ngeri-ngeri banget Edan. Okay. Keren. Diselan jas terlalu banyak di sini. Apa maning ya? Oh, ada jasnya Mas Biwa. Ya itu Biwa. Ada jasnya Mas Biwa. Biwa KK5. Ya, kita selesaikan registrasi, cuma event balapnya cuma ada besok ya. Kita kasih sinematik dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Hari ini kita baru selesai sekrut atau pendaftaran. Kita belum ada balapan hari ini. Untuk keliling semua sedang lagi pendaftaran ya. Tuh, lihat mobil-mobilnya. Ya mungkin bro, hadap sini lanjut. Mungkin kita akan pulang dulu untuk lanjut besok. Lanjut ke day 2. Oke. Okay? Ayo, ikut sini. Inilah hari kedua kita rest di Surabaya karena sebelumnya itu adalah apa? Sekrut. Ini lihat nih. Kejur Prof. Itu sudah mulai antri semua. Ambil jalan ke depan. Oke. Ikuti saya. Yuk. Brian, I'm going to be honest with you. That smells like pure gasoline. 60% of the time. That doesn't make sense. Di sini banyak antrian, Der. Karena sudah mulai praktis. Awas itu udah, lihat belakang. Kita lanjut ke depan dulu ya. Oke, di sini kita akan melewati mobil proper. Ayo ikuti kita. Ada Evo merah dan kuning. Lalu ada My Dad Has a GTA. Mungkin ada beberapa yang mengenal mobil ini. Kita di pedok di, pedok siapa? Nikita Oyama. Oke. Okay. Ini ada mobil apanya ini? Saya nggak tahu, ini Estilo ya. Estilo di bracket, bukan bracket tapi kelas Pro atau FFA. Oke. Okay. Kita lanjut jalan, Der. Oke. Okay. Lanjut jalan. Oke. Okay. Oke. Okay. Saatnya kita akan turun. Rasanya gimana? Deg-degan mas, padahal udah minum gedang klotok loh, tapi masih deg-degan aja. Ya, dia akan membawa unit
Jazz GK5. Oke. Okay. Oh.
good way.